Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Setia. Di mana lagi kalau bukan di Setia Channel. Oke guys, untuk kali ini Bang Setia akan menghadirkan inspirasi setia. Apa guys inspirasinya? Yaitu salah satu anggota Polri ya guys, yang patut dicontoh. Di sela-sela kesibukannya sebagai abdi negara, beliau juga aktif menenternak sapi ya guys, dan sayur saruyan. Tapi guys, yang baru masuk di channelnya Bang Setia, jangan sungkan-sungkan untuk mendukung dan mensupport Bang Setia ya guys, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Apabila nanti Bang Setia bikin video-video, Sobat Setia tidak ketinggalan. Oke guys, langsung kita simak video vlog dari Bang Setia, inspirasi Setia, yaitu anggota Polri yang inspiratif. Aku sudah pindah di kewilayahan. Saya baru masuk di Pasadena guys, tahun 2014 ya Bang, pindah ya Bang? 2014 Bang Setia, 2015 baru masuk di Kompi Pasadena. Sekarang pindah di Polres Klaten. Bambin Kamtipmas. Polsek mana, Bang? Polsek Karanganom. Polsek Karanganom. Nah, ini beliau ternak sapi, guys. Bang Setia silaturahim ke sini, guys. Mantap ya, guys, sapinya, guys. Guys, udah lagi proses ngasih makan guys, dicombor, namanya ngombor ini. Ini ada ampas tahu, terus tadi jagung. Ampas jagung, drem. Apa Bang? Drem, katul, nah, ini sama singkong, ini 4 bak, dibet, asik ya guys. Hidup di Karanganom. Jadi guys, Bang Agus memelihara 4 ekor sapi limousin. Bisa kita lihat yang ini guys. Nah, ini kira-kira sudah berumur 2 tahun lebih. Dan yang kemudian yang ini sama guys. Ini berusia kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kira-kira satu ekornya bisa mencapai 23 juta. Bang Agus memelihara 4 ekor sapi. Mantap ya guys. Nah ini Jawa guys, putih. Calon tunggangan nih. Calon tunggangan nih. Tadi udah dicoba. Gimana Sobat Setia? Apakah sudah terinspirasi dengan Bang Agus untuk memelihara sapi ataupun yang lainnya di sela-sela kita sebagai abdi negara ataupun bekerja di bidang lainnya? Langsung disantap guys, mungkin lapar ya guys. Yang satu kepengen guys, sabar ya. Ternyata asik ya, tugas di kewilayahan, sela-sela tugas bisa mengembangkan bakat sekalian mendapatkan penghasilan tambahan dengan berternak sapi limousin. Bang Agus juga cukup, nggak cuman sapi, ada juga itu ayam, kemudian ada juga ikan. Jadi belinya sangat tekun. Pengen guys ini guys. Sabar pi sapi, nanti dikasih lagi pi. Oke, tuh Bang Agus
Ayo Pi, langsung sosor Pi. Mantap. Gimana Pi? Oke Pi. Mantap ya Pi. Selain sapi ya guys, Bang Agus juga beternak ayam guys. Tak tanggung-tanggung, ayam kalkun dipelihara dan diternakkan oleh Bang Agus. Ada lagi pula, yaitu sayur-sayuran. Memanfaatkan lahan yang ada di atap genting, Bang Agus membuat lahannya menjadi kebun sayur. Ayo kita lihat guys, sayur-sayuran. Ada sawi, ada apa lagi? Ada kemangi, coba lihat. Asik kan? Polisi Klaten yang dulunya Brimob Pasadena Semarang, sekarang udah pindah di wilayah Dio Tekun. Di samping peternak sapi, ayam, kemudian ada lagi sayur-sayuran. Ini gak usah beli ya guys, saya guys, tiap hari guys. Guys, kasih guys. Ini guys, di atasnya rumah guys, belum dibangun, dimanfaatkan, ditanamin sayur-sayuran. Gimana guys, kira-kira guys, asik ya guys.